Kita temukan tumpukan-tumpukan kurang lebih sekitar 400 ya, tapi untuk jumlahnya masih kita hitung ulang, kurang lebih sekitar 400 drum ya, yang berat, yang isinya masing-masing sekitar 200 liter yang terindikasi adalah oli palsu. Tapi ini masih harus kita dalami, kita periksa ahli nantinya ya. Ini berbagai jenis merek ya, ada Pertamina, ada Shell, ada Trans Oil, kemudian ada Total dan lain-lain. Jadi mereka selain mengoplos di tempat sendiri, juga mereka ada pasokan dari tempat lain ya. Dari tempat lain. Jadi bukan hanya oli tapi juga gemuk ya. Untuk sementara pemeriksaan awal, ini mereka menjual ke perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan, kemudian juga ada sebagian ke toko ya, ke bengkel-bengkel ya. Informasi yang kita dapatkan per drum itu bisa mengambil keuntungan kurang lebih 1 juta rupiah ya, 1 juta rupiah. Sedangkan dia per bulan bisa masuk sekitar 100 drum-an ya, 100 drum keluar masuk itu kurang lebih.